Oke, selamat pagi anak-anak. Mari kita segera awali. Sudah petugasnya sudah ada Felix, Felicia, dan Jessica. Semua sehat-sehat ya. Oke, silakan yang bertugas. Shalom. Salam teman-teman, sebelum kita memulai pembiasaan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melakukan pembiasaan pagi. Nanti teman kami yang akan menerangkan firman-Mu dan berkati kami yang akan menerima perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Tema hari ini kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berhati-hati. Berhati-hatilah dengan caramu hidup. Engkau mungkin menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh beberapa orang tertentu. Kutipan dari William J. Thomas, seorang penulis dari Inggris, mengingatkan tentang bagaimana cara kita hidup bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita, terutama dapat menarik mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa orang mungkin berkata bahwa mereka tidak pandai berbicara atau bercerita. Tetapi sebenarnya ini bukanlah alasan untuk kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dari tutur kata, karakter, perilaku, dan cara hidup sehari-hari, orang dapat melihat ada satu kuasa yang mampu melakukan perubahan dan perbedaan dengan begitu nyata. Bagi anak Tuhan yang senantiasa memiliki sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera, meski dalam keadaan paling tidak mengenakan sekalipun, orang-orang yang melihat kita tentu ingin tahu dari mana datangnya semua itu. Inilah kesempatan bagi kita untuk mulai bersaksi dan menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus yang menjadi alasan dan sumber sukacita kita. Hari ini, jika kita merasa sedang menghadapi tekanan yang begitu berat, janganlah menjadi tawar hati dan kecewa. Layarkan mata kita jauh ke depan, maka kita akan bisa melihat rencana besar Tuhan di balik itu. Semakin besar pula kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, janganlah gentar besarnya masalah, tetapi hadapilah bersama dengan Roh Kudus. Percayalah, kita tidak akan kalah bersama dengannya. Justru kita akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi saksinya dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan mau memakai kita lebih lagi untuk menjadi saksinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pakailah seluruh kehidupan kami untuk menjadi kesaksian tentang Tuhan dan kebesaran-Mu. Tuntun hidup kami agar melalui hidup dan kesaksian kami, banyak jiwa dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Felicia ya. Terima kasih juga untuk Felix dan juga Jessica yang bertugas doa dan pujian ya. Terima kasih juga Felicia karena hari ini Felicia sudah mengingatkan kita dari kisah para rasul 1 ya ayat 8. Benar enggak Felicia? Miss. Iya. Kemudian hari ini saya lihat kok nggak ada yang menyalakan kameranya ya. Kalau kita seperti ini sebaiknya sih kamera on ya, sehingga terlihat kalian dalam keadaan baik-baik saja atau bagaimana gitu, sehingga Feliciana. Ini baru Felicia tok dan saya yang kameranya on, yang lain enggak. Baik, intinya hari ini kita diingatkan untuk ini sebetulnya yang di
firman yang dibawakan oleh Felicia ini membawa kita ke ini ya, ini sudah level yang fase yang lebih tinggi lagi, karena kita di tadi apa namanya, Alkitab yang terbuka. Weh, tidak itu sudah bukan ini, bukan kalau game itu kayak beginner, bukan beginner lagi, ini sudah kalau di atasnya beginner apa Felix, kalau game itu sudah expert ya. Ini sudah expert. Jadi ini yang disampaikan oleh Felicia itu bagus, berat loh itu ya. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kita perbuat, kita kerjakan, garap tugas apa ora, itu semua adalah apa tadi? Kesaksian kita. Jadi kalau ini, makanya tadi saya katakan ini sudah level atas. Jadi sudah tidak main-main lagi. Artinya apa? Bahwa memang benar kita tidak boleh gitu-gitu terus gitu ya. Tetap harus ada kemajuannya. Jadi bayangkan saja Alkitab yang terbuka. Karena kalau Alkitab yang tertutup itu hanya bisa dibaca oleh orang yang mau membukanya. Iya kan? Iya kan? Saya enggak lihat responnya ini. Sebenarnya suara saya kedengaran enggak? Ini saya ada di ruang guru soalnya, di belakang. Jadi kalau Alkitab yang tertutup, Alkitab kita itu loh disimpan itu, kan hanya bisa terbuka, dibaca oleh orang yang mau membukanya. Tapi kalau tadi Felicia menyampaikan dari kisah rasul, para rasul tadi, bahwa diandaikan seperti Alkitab yang terbuka, besok rati tutup meneh. Artinya, namanya tidak ditutup berarti kan tidak boleh sembarangan. Hanya itu. Jadi hidupnya jangan sembarangan, maksudnya itu ya intinya. Termasuk mengerjakan tugas. Kalau apalagi kalau teachernya atau gurunya meminta tugas dikumpulkan di grup. Nah, itu yang paling terlihat ya. Siapa yang tidak pernah mengumpulkan? Siapa yang ini belum bicara kalau gurunya ngirimkan checklist. Ini belum mengumpulkan tugas. Waduh, repot. Dan nama-namamu muncul, waduh, itu betul-betul bukan kesaksian yang baik ya, begitu ya. Ya, saya berharap anak-anak yang ikut pembiasaan pagi hari ini, kalau terjadi seperti itu. Pembiasaan deh, anak-anak mesti ngapain nama dulu anak ra? Sinten bu? Anastasia, siapa? Oh Anasta, nggak ada. Anasta bukan nggak di sini, bu. Nggak pernah ada. Oh. Ini anakmu walu. Ini nggak, ini anu yang religi. Oh religi. Sampun dengan anu. Gih bu. Gih makanya itu. Baik. Sorry, ya. Iya bu, nggak apa-apa. Bu. Nah, otomatis apa namanya? Kita harus berterima kasih pada Felicia karena kita dibawa ke level yang lebih tinggi. Semoga ya ini dibilang beban iya, ya toh. Ingat salah satunya itu tadi yang paling gampang saya berikan contoh adalah ketika teacher atau gurunya meminta pengumpulan tugas kemudian di grup, kemudian kalian malah ngirimnya yang terakhir-terakhir, itu masih lumayan daripada enggak ngirim ya. Itu akan terlihat. Apalagi kalau gurunya mengirimkan tagihan di grup-grup, di grup orang tua. Nah, itu saya pernah tuh. Saya pikir kalau saya kirim di grup orang tua nanti pasti berbeda. Ternyata juga ya pada saat tugas itu ya semua langsung berduyun-duyun mengumpulkan. Tapi setelah itu ya apakah saya harus meminta tugas dari grup orang tua terus kan ya enggak harus begitu ya. Sebaiknya tidak begitu. Oke, anak-anak yang ada di meet ini, tolong teman-temannya dijawili lagi ya dari kelasnya masing-masing supaya tetap ikut pembiasaan religi pagi seperti ini. Kemudian, ini saya sampaikan untuk pengurusnya, apabila sudah waktunya untuk pembiasaan pagi, bisa langsung saja dimulai. Kemudian, jangan lupa diawali dengan pembagian linknya, kalau linknya itu berubah. Saat ini kita ke Felix ya, Felix. Selasa, Rabu, Kamis ya Felix.
Felix. Apakah kamu masih di situ? Felix, wajahmu mana? Ya, Felix tidak terdengar suaranya. Nanti Jessica. Jess. Jessica. Halo. Jessica dan Felix dan pengurus yang lain. Tolong dipastikan linknya Felix yang share. Kalau ganti, share lagi ya Felix. Halo. Kalau enggak sudah ada di deskripsi grup. Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya Felix untuk linknya dan selamat belajar. Semoga hari ini kalian tetap terus semangat meskipun belum PTM ya. Oke, sukses, semangat, sehat-sehat terus. Tuhan Yesus memberkati. Bye. 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 Silahkan diakhiri. Bye. Bye Felix. Bye Felicia. Bye Krisnadia, Samuel, Elizabeth, Christian. Iya, sama-sama. Bye-bye. Semangat ya.